Yang jelas ini tuh super duper recommended banget, kecil-kecil tapi cabai rawit. Nih kalian lihat sendiri ya, tuh. Nah, takut disangkanya aku pakai foundation. Ini aku nggak pakai foundation, nggak pakai concealer, nggak pakai yang namanya bedak. Jadi ini alami banget, murni banget kayak gini bentukannya. Ini kenceng banget. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau sharing, mau curhat, mau cerita, mau informasikan salah satu produk yang bener-bener recommended buat kalian coba. Nah, aku tuh beberapa waktu lalu ngalamin yang namanya kantung mata membesar dan lingkar hitam di sekitar mata. Buat kalian yang punya masalah yang sama seperti yang aku alami, wajib banget cobain produk ini. Soalnya ini bener-bener worth it banget buat kalian atasi problem yang tadi aku sebutin. So, buat kalian yang penasaran apa produknya, langsung aja klik tombol subscribe dulu, like, comment, dan share juga sebelum kalian lanjutin video ini ya. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku, oke? Buat kalian yang udah lama subscribe atau follow aku di beberapa sosial media yang aku punya, kalian pasti tahu banget ya untuk aktivitas aku sehari-hari tuh apa aja. Jadi aku bukan cuma sebagai konten kreator aja, tapi aku juga bekerja, ngurus anak tanpa ART, dan ngurusin beberapa kegiatan yang emang aku lagi handle gitu ya. Nah, dari situ aku ngerasa bahwa aku kurang tidur, istirahat kurang maksimal juga. Apalagi kalau misalkan dengan kondisi anak yang lagi rewel dan kurang sehat, itu begadang udah makanan sehari-hari atau udah pasti terjadi gitu ya. Nah, menurut aku lingkar mata aku yang hitam ini dan kantung mata yang terjadi itu akibat aku kurang istirahat yang cukup. Karena peredaran darah di sekitar mata aku tuh jadi gak lancar, sehingga ya menimbulkan itu semua deh. Terus beberapa waktu lalu aku sempat tanya ke teman-teman aku gimana caranya untuk mengatasi itu, tapi mayoritas dari mereka nyaranin ya udah sih pakai bedak, pakai foundation atau pakai concealer aja untuk nutupinnya. Cuma aku ngerasa itu kayaknya bersifat sementara banget gitu. Masa iya setiap kali aku pengen nutupin kantung mata dan lingkar hitam, aku harus buru-buru make up sedangkan dalam kondisi punya anak yang mungkin timingnya kadang gak pas gitu. Akhirnya aku coba cari informasi dari beauty vlogger yang ada, dan rekomendasi dokter Indonesia, dokter estetik ya terutama, itu menyarankan untuk menghilangkan kantung mata dan lingkar hitam di sekitar mata itu pakai produk dari True If. Namanya itu adalah True If Ultimate eye gel gitu ya. Nah, menurut aku ini produk bagus banget. Aku ngerasain manfaatnya setelah pemakaian kurang lebih 2 mingguan ini. Setelah aku baca komposisinya itu ternyata mengandung multipeptide dan glikogen yang bermanfaat untuk merawat kekencangan dan kehalusan kulit di area sekitar mata, membantu menyamarkan kerutan, garis halus serta kantung mata, dan yang paling penting juga ini membantu melembabkan dan menghidrasi kulit sekitar mata kita. Kita tahu sendiri kan kalau misalkan kulit sekitar mata itu cukup sensitif. Jadi hati-hati dalam memilih produk, dan asal kalian tahu kalau produk ini udah BPOM dong pastinya, dan yang jelas ini udah teruji secara dermatologi. Jadi aman banget. Terdiri dari komposisi-komposisi yang pilihan, zat aktif pilihan yang pastinya akan membantu mengatasi problem-problem kalian. Ini juga bisa menyamarkan kerutan-kerutan. Jadi buat kalian yang mungkin sudah ada keriput atau ada garis halus di sekitar mata, pakai ini. Nah, yang belum, kalian juga pakai ini ya. Soalnya kenapa, itu bisa mencegah sebelum terjadi gitu. Terus di sini juga di produknya udah tertulis juga untuk komposisi secara lengkapnya dan cara pakainya. Cara pakainya gampang banget nih guys. Kalian tinggal olesin aja eye gel ke area sekitar mata, hindari terkena mata, dan untuk hasil yang maksimal kalian bisa pakai di pagi pagi dan malam hari. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai, kalian cukup pagi dan malam hari sebelum menggunakan moisturizer dan setelah menggunakan serum pastinya. Menurut aku ini tuh sudah paket lengkap banget. Soalnya kenapa? Ini tuh udah ada aplikatornya. Jadi kalian tinggal aplikasiin aja tuh. Ini aku rekomendasiin kalian taruhnya di kulkas bagian bawah ya, di chiller gitu, atau kalian ya taruh di suhu ruangan juga nggak masalah kalau misalkan nggak ada kulkas. Ini memberikan sensasi dingin banget kalau misalkan kalian simpannya di kulkas, bukan di freezernya ya, tapi di kulkas bagian bawah itu kalau kulkas kalian dua pintu.
enak banget buat pijit-pijit pun juga enak banget. Nah, takutnya aku disangka pakai foundation, pakai concealer ataupun pakai bedak, aku enggak pakai ya, teman-teman. Ini tuh benar-benar alami, murni bentukannya memang udah kayak gini dan ini super duper lembab banget tapi enggak berminyak tuh. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kalian. Jadi buat kalian yang punya masalah di sekitar mata, kantung mata, garis halus, kerutan maupun lingkar hitam di sekitar mata, wajib cobain produk dari True If ini. True If Ultimate Eye Gel ini benar-benar enak banget buat kalian aplikasiin untuk atasi problem kalian tadi yang aku sebutin. So langsung aja kalian order, bisa ordernya di Shopee, bisa ordernya juga di WhatsApp ataupun di agen-agen yang sudah menyediakan produk dari True If ini. Nah, mungkin segitu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman sharingnya dan informasinya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel YouTube aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye, terima kasih.